Wow. Oppo Find X2 Pro. Lepas tu ada dua lagi package yang mana kita akan tengok sebentar nanti. Okey. Hai guys dan selamat datang. Anda bersama kami di Amans dan kali ini kita akan membuat nyakotak terhadap peranti terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Find X2 Pro. Okey, apa yang istimewanya dengan Oppo Find X2 Pro ni? Kali terakhir Oppo melancarkan flagship ataupun peranti mercu pada tahun 2018 iaitu Oppo Find X. Masa tu semua orang macam terpegun dengan keupayaan Oppo untuk menggunakan teknologi sedia ada, iaitu motorized pop-up camera. Jadi pada kali ini nampaknya macam Oppo telah membuatkan something yang boleh dikatakan agak sama dalam masa beberapa tahun ni, dan ini adalah apa yang Oppo dapat berikan kepada anda. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat Oppo Find X2 Pro, apa yang ada di dalam kotaknya. Baiklah, kita akan lihat dahulu kotak di hadapannya. Anda akan dapat lihat di sini terdapat indikasi bahawa Oppo Find X2 Pro berada di tangan anda. Kemudian spesifikasi yang ditawarkan adalah 12GB RAM dan di sini meletakkan 512GB storan dalaman. Untuk mereka yang suka mengambil selfie dan sebagainya, mengambil video 4K dan sebagainya, ini adalah peranti yang terbaik untuk storage sebesar ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kami sedikit dapat perhatikan bahawa Oppo meletakkan nama sedikit lain di bahagian tepi, di mana di sini meletakkan Oppo Find X2 tiada Pro. Mungkin sedikit salah faham, tetapi mungkin ini akan berubah di masa akan datang. Walaupun begitu, ini adalah Oppo Find X2 Pro yang kami akan menyakotak. Buka sahaja kotak. Anda mungkin akan perasan juga, dan saya terlupa nak beritahu kepada anda, ini adalah versi 5G. Kita dapat lihat sekarang banyak peranti sudah mula menyokong rangkaian 5G. Kami akan ceritakan sebentar nanti. Okey, buka saja kotak. Di sini terdapat satu kotak kecil yang mana di dalamnya terdapat kes lembut untuk anda sertakan bersama dengan peranti. Kemudian peranti ini sendiri, iaitu Oppo Find X2 Pro, yang mana telah dibaluti dengan plastik. Dan ini adalah Oppo Find X2 Pro yang berwarna hitam. Oh, menarik sekali. Oleh kerana mungkin Oppo ingin menampakkan peranti mereka lebih elegan dan sebagainya, ini adalah cara mereka datangkan dengan warna seperti warna kelabu, tetapi ini adalah warna hitam yang terletak pada dalam kotak. Boleh dikatakan agak sama dengan peranti popular juga, iaitu Samsung Galaxy S20 Ultra. Baiklah, di dalamnya lagi apa pula anda lihat? Di sini anda akan dapat charger Super VOOC, tak silap saya 2.0, dengan keupayaan untuk mengecas bateri sehingga 65W. Ini adalah proprietary daripada Oppo itu sendiri dan dapat menyokong pada peranti ini boleh mengecas penuh dalam masa kosong hingga 100% dalam masa 38 minit sahaja. Sangat mengagumkan daripada Oppo. Kemudian anda akan dapat phone telinga untuk anda memainkan lagu ketika di dalam train, komuter dan sebagainya. Ini apa yang anda akan dapat. Ataupun mungkin sekarang kita dah beralih kepada TWS, mungkin Oppo patut sertakannya. Baiklah, kita meletakkan semua ini tepi dan kita akan lihat peranti ini sendiri. Kami akan jelaskan kepada anda. Sementara itu, kita akan hidupkan dahulu Oppo Find X2 Pro. Kita lihat rekaan di bahagian belakang. Anda sudah pun perhatikan ianya agak minimalis dan boleh dikatakan sangat simple, dengan rekaan satu slab of glass, tamparan kaca. Kemudian terdapat kamera ini sendiri. Okey, untuk penjelasan kamera, ianya menggunakan tiga kamera di bahagian belakang ataupun kamera utama dan menyertakan quad 48MP. Ini pertama kali kami dapat lihat peranti menggunakan dua sensor besar ataupun gergasi sehingga 48MP. Okey, yang pertama adalah 13MP periscope design camera. Jadi ianya dapat mengezoom sehingga 5 kali secara optikal dan sehingga 60 kali digital zoom. Anda juga boleh menggunakan hybrid zoom sehingga 10 kali untuk dapatkan kualiti ataupun kekalkan kualiti yang cantik apabila ingin menangkap gambar dalam jarak yang jauh. Kemudian, kamera utamanya adalah 48MP ataupun Oppo memanggil sebagai Ultra Clarity Camera, iaitu 13MP, 48MP dan 48MP lagi adalah untuk tujuan menangkap gambar ultra lebar dan juga wide lebar biasa. Baiklah, bergerak ke bahagian hadapan peranti, iaitu skrin hadapan peranti ini. Ianya menggunakan skrin sebesar 6.78 inci. Tetapi kami akan simpelkannya kepada anda, iaitu 6.8 inci. Agak besar dan boleh dikatakan hampir sama seperti
Samsung Galaxy S20 Ultra. Rasanya di tangan agak sedikit besar. Apa yang istimewa dengan skrin ini? Okey, pertama sekali ini adalah peranti Oppo yang pertama, peranti mercur menyertakan 120Hz pada skrin ataupun peranti mercur mereka. Agak menarik bukan? Kadang kita dapat lihat banyak peranti sudah mula mengadaptasikan skrin 120Hz. Ia dapat menawarkan kelancaran skrin yang lebih smooth, lebih baik dan lebih lancar. Apa yang hebatnya lagi dengan skrin ini? Antaranya adalah ia menyertakan Quad HD dan menggunakan teknologi AMOLED display. Ini adalah Quad HD seperti yang kami cakapkan tadi dan menyertakan warna sehingga menyokong warna sehingga 10 bit. Kamera di bahagian belakang ini menyokong gambar dan dapat merakam sehingga 12 bit warna. Tetapi dapat displaykannya ataupun paparkan di bahagian skrin hadapan ini 10 bit. Ianya masih lagi bagus untuk ditunjukkan kepada anda, terutamanya apabila anda ingin mengedit dalam Snapseed, ViscoCam ataupun Lightroom dan publish di dalam social media. Okey Fazli, Oppo Reno Find X2 Pro betul-betul pro ke? Pertama sekali, ianya menggunakan top of the line pemproses daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 865 dengan teknologi menyokong rangkaian 5G. Terdapat modemnya yang tersendiri. Spesifikasi seperti yang kami telah terangkan kepada anda, 12GB RAM dan juga 512GB storan dalaman untuk anda simpan semua media yang anda dapat ataupun boleh dikatakan hampir sama seperti yang ada pada laptop anda. Baiklah, seterusnya adalah boleh dikatakan apa yang baru tentang Oppo Find X2 Pro. Pertama sekali, ianya menggunakan ColorOS ataupun sistem operasi ColorOS 7.1 terbaru yang disertakan pada peranti mercur dengan berasaskan Android 10. Jadi, apa fungsi yang baru pada Oppo Find X ni? 2 Pro. Untuk sistem operasi, ianya menjalankan ataupun menyertakan UI yang lebih baru pada ColorOS 7.1 seperti wallpaper yang lebih cantik ataupun live wallpaper yang bergerak. Seperti yang kami dapat tunjukkan kepada anda sekarang ini, ianya sangat cantik dengan AMOLED screen dan live wallpaper 120Hz amat menyedapkan mata memandang. Kemudian, anda boleh dapat lihat UI-nya sendiri yang lebih smooth apabila menggunakan skrin 120Hz. Ianya lebih kepada one hand mode seperti yang mana kami telah ceritakan pada peranti pada anda, yang mana ianya menggunakan lebih kurang seperti one UI yang ada pada peranti Samsung. Kemudian, anda dapat lihat di sini, ianya menggunakan terdapat nature tone display, ultra vision dan night mode jika anda melihat skrin di waktu malam dan lebih memudahkan mata memandang. Rekaan ataupun ikon yang lebih baru, lebih cantik, lebih kontras, tidak menyakitkan mata apabila anda melihat skrin dalam jangka masa yang lama. Baiklah, selain daripada itu, Oppo juga menyertakan animation yang baru apabila anda membuka aplikasi, menutup aplikasi dan sebagainya supaya ia dapat boleh dikatakan optimasikan bersama skrin 120Hz itu supaya anda dapat melihat sedikit detail yang mereka telah sertakan pada sistem operasi yang terbina ini. Dan terdapat satu fungsi yang agak kelakar dan fungsi yang baru iaitu Oppo Relax supaya anda lebih relax, fokus dan tidak terganggu dengan notifikasi, message dan sebagainya supaya anda dapat enjoy ataupun terhibur dengan lebih fokus terhadap persekitaran, terutamanya apabila kita berada di situasi di mana sentiasa melibatkan peranti pintar anda untuk berinteraksi. Selain daripada itu, Oppo Find X2 Pro ini menyertakan bateri sebesar 4260mAh iaitu dual cell bagi membolehkan pengisian pantas Super VOC 65W dalam masa 38 minit saja nak penuh. Agak mengagumkan dan dapat mengekalkan haba yang kekal ataupun boleh dikatakan haba yang constant supaya tidak merosakkan bateri dan sebagainya. Melalui USB-C di bahagian bawah, di bahagian kanan anda akan dapat lihat speaker ataupun kali ini Oppo menyertakan stereo speaker pada peranti ini supaya anda dapat mendengar dengan lebih jelas dan kuat. Kemudian, ini juga antara peranti yang menyokong IP68. Peranti pertama rasanya daripada Oppo menyertakan IP rating IP68 pada peranti mereka. Sebelum ini, masih lagi tiada. Apa yang kami rasakan agak sedikit kecewa adalah Oppo Find X2 Pro ini tidak menyertakan pengecasan tanpa wayar. Oppo belum lagi menyertakan mana-mana peranti mereka menyokong pengecasan seperti ini. Namun mungkin pada masa akan datang, ia akan menyertakan cara yang lebih baik daripada apa yang ada pada masa sekarang. Jika anda ingin dapatkan peranti ini iaitu Oppo Find X2 Pro, ini akan dijual pada harga di antara RM3,500. Dan jangan lepaskan peluang pre-order dengan lebih awal ataupun pergi dekat roadshow mereka dan anda bakal dapat warranty extend sehingga 1 tahun
ataupun menangi ataupun boleh dikatakan mereka akan memberi Oppo Enco Free Buds ataupun earphone tanpa wayar, VOC Flash Charge Power Bank apabila anda pergi di antara pre-order lebih awal, dan juga roadshow yang bakal dilancarkan pada 6 Mac 2020. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.